Oke, Tribuners, balik lagi bersama Tribun Jambi di live-nya Tribun Jambi via Facebook ya. Kali ini Tribun Jambi lagi ada di Museum Sigeja Jambi. Nah, bagi yang pecinta sejarah dan barang-barang bersejarah di Museum Sigeja Jambi, pengen tahu kan gimana sih suasana di dalam Museum Sigeja Jambi selama PPKM berlangsung nih. Nanti kita juga tanya-tanya sama pengurusnya juga di dalam. Nah, sekarang ayo kita masuk ya. Oke, ini kita masuk dari pintu depan. Nah. Oke. Nah, di sini suasana dalam Museum Sigeja Jambi seperti biasa diwajibkan menggunakan masker dan oke. Nah, boleh enggak melulu barang-barang bersejarah aja yang ditampilin di Museum Sigeja Jambi, tapi juga Museum Sigeja Jambi ini juga kadang ramai dengan beragam kegiatan untuk memperkenalkan barang-barang bersejarah di Museum Sigeja Jambi. Nah, buat kegiatan-kegiatannya apa aja dan gimana nih suasana Museum Sigeja Jambi, kita bisa tanya-tanya sama Ibu. Boleh, Ibu Rimala, apa kabar? Alhamdulillah. Nih, kita lagi bersama Tribuners, Bu. Boleh disapa dulu, Bu, Tribuners di Jambi. Oke, nah boleh, Ibu Rimala Isma ini itu Kepala Bimbingan dan Publikasi Museum Sigeja Jambi, benar, Bu? Iya. Oke, boleh diceritain sedikit gak sih, Bu? Gimana sih suasana dan pengunjungnya apa Museum Sigeja Jambi sama PPKM Jambi? Gimana nih, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Rimal Isma, sebagai salah satu kepala seksi bimbingan publikasi di Museum Sigeja. Sejak ada PPKM ini, betul sekali, Museum Sigeja itu kurang dikunjungi. Karena masyarakat mungkin banyak juga yang takut keluar rumah. Tapi kebetulan kita memiliki kegiatan-kegiatan yang semua dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, Museum Sigeja juga akhirnya banyak juga kunjungan ke sini. Sekalian mereka belajar, mendapatkan ilmu dalam rangka dialog budaya, belajar bersama, dan seminar, dan lomba-lomba permainan tradisional yang diangkat. Kegiatan sebelumnya ini banyak ya, Bu, kemarin lomba-lomba tradisional itu dalam rangka 17-an juga kah, atau ya, juga untuk memperkenalkan budaya di Jambi ya, Bu? Betul ya. Di samping kita memperkenalkan budaya tradisional Provinsi Jambi, kita juga ikut memperingati 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Okay. Jadi kita mengadakan lomba-lomba seperti lomba cingkling, lomba hadang dengan ibu-ibunya memakai busana tradisional, berkebaya, bertegolo, sambil bermain. Oke. Nah, baru-baru ini yang baru selesai di kegiatan yang baru selesai dikerjakan apa nih di Museum Sigeja Jambi nih, Bu? Yang kegiatan? Kegiatan yang baru saja selesai ini. Oh, yang selesai ini adalah salah satu kajian keramik. Kajian keramik apa itu, Bu? Ya, jadi kita melaksanakan seminar kajian keramik itu koleksi-koleksi yang sudah ada di museum. Hasil dari survei-survei kita, hasil dari survei dari temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa Provinsi Jambi ini begitu banyak sejarah-sejarah tentang masa lalu. Artinya sejarah-sejarah Cina. Kita menandakan bangsa-bangsa luar yang datang di sini pada abad-abad dulu. Tahun abad ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu banyak sekali bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia dalam rangka utama mencari rempah-rempah. Sehingga mereka membawa budaya, membawa benda-benda sejarah dari sana, menandakan, menunjukkan, oh disinilah pertama kali orang-orang asing itu datang. Oke, kalau gitu. Ke Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ya, Bu. Berarti ada banyak dong, Bu, ya, yang keramik-keramik yang zaman dulu banyak ya, Bu. Kita boleh lihat ke sana. Oh, boleh, siap. Oke, kita juga sekalian memperlihatkan suasana dalam Museum Sigeja ya, bagi yang belum pernah datang ya, Bu. Ya, ini Museum Sigeja dengan desain-desainnya yang cantik-cantik. Iya. Desain yang
fotografi. Ini salah satu keramik-keramik temuan berasal dari ini. Keramik-keramik temuan dari permukaan. Oh. Ya, didapat pada saat survei arkeologi situs-situs tinggalan purbakala. Oke, okay. Mitra. Iya. Cantik ya? Iya. Oke. Okay. Ini benar-benar dari zaman dulu ya? Iya. Kami keramik ini ditemukan pada keberadaannya pada abad-abad 16, 17 Masehi. Ada yang utuh, ada yang enggak utuh ya, juga. Iya. Ini temuan hasil ekskavasi arkeologi ini, keren-keren. Ini ada juga temuan bawah air. Oh, temuan bawah ya, air. Biasanya temuan-temuan bawah air ini mereka kan berlabuh datang, kapal-kapal mereka tenggelam atau apa kan mungkin kemudian tinggal peninggalan-peninggalan ini. Oke, nah. Jadi buat Tribunus yang penasaran nih Bu, pengen lihat nih, ada kunci gede Ibu. Iya. Yang tempayan ya. Buat Tribunus yang pengen kesini, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Bu? Musim ciga itu buka dari jam kerja kita, yaitu kita dari jam rata jam 8 pagi buka sampai jam 4 sore. Hari apa aja nih Bu? Hari apa aja nih buka? Hari Senin sampai sampai Kamis itu jam 4 sore. Kalau hari Jumat sampai jam setengah 12. Buat Tribunus yang mau ke Musim Segiji Jambi, ingat-ingat tuh jadwal bukanya ya. Oke. Oke, Bu Tri. Biasa kita juga ada penarikan karcis dengan biaya 2.000 satu orang. 2.000 satu orang, murah Bu. Iya. Untuk anak-anak tuh? Anak-anak 1.500. Tunggu apa lagi? Siapa yang pengen kenal sejarahnya Jambi, itu langsung aja datang ke Musim Segiji Jambi ya, Bu. Dengan koleksi-koleksinya yang beragam, enggak hanya keramik tapi juga kain ya, Bu. Iya. Dan kita, apalagi Bu, senjata. Kemarin kita ada seminar tentang kain batik. Okay, batik Jambi. Batik kuno. Musim kan memiliki ratusan batik kuno yang tersimpan di musim. Di Musim Segiji Jambi. Yes. Oke, Tribunars, itu dia. Makasih Bu sudah menemani Tribunars keliling nih di Musim Segiji Jambi. Nah, buat teman-teman langsung aja datang ke Museum Segiji Jambi dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya Bu. Ya, okay. Biar kita tetap sehat, terhindar dari kena virus corona. Ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi Bu. Oke, Tribunars, sampai jumpa lagi.